naik keren. Tolius. Betapa banyak itu, betapa banyak peluang, tapi gagal digunakan sepenuhnya. Jahit di situ, bagus Asufati berjaya menekan patuh. Asufati bagai, oh di situ pemain harapan Liverpool. Patuh bagaimana? Aduh, patuh terlalu mudah. James Jones mengawal keadaan semula. Patuh. Apa yang terjadi Liverpool pada ketika ini? Emerson, bagaimana Emerson percaya dikeluarkan? Aduh, lama pada ketika ini Liverpool agak malam pada ketika ini. Ketinggalan James Jones. Ansu Fati rasakan debaran ini. Liverpool pernah gagal menerusi sepak kampen nanti di competition. Agak kali ini seperti mana salah. Ale 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 siapa? Ale 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 siapa? Ale ale musuhkan ku bagaikan untuk hari selamat datang sekali lagi Football Manager sekalian. Alah, dan bagaimana Liverpool tertewas di Community Shield menentang Manchester City. Yes, agak mengecewakan bagaimana Liverpool gagal beraksi dengan performa dengan budak-budak baru nak up. Agak kecewa. Satu piala telah terlepas dan kita kembali dengan kemenangan bergaya 4-0 menentang menentang Norwich City. Tidak mengapa tetapi rugilah. Pak Mat gagal di situ. Sekali lagi, hai, nama saya Pak Mat. Jika anda masih baru di channel Pak Mat, sila subscribe Pak Mat channel agar tidak terlepas dengan update semasa tentang Football Manager. Dan langsung terus pada episod kali ini kita akan menentang Manchester City, Norwich Forest, Southampton. Satu perlawanan penting dan dua perlawanan tidak penting. Teruskan sahaja perlawanan. Mereka menggunakan Linus, Ivan Gerber, mereka menggunakan taktik yang sama. Mereka pahamannya scout. Kalau Ancelotti mengatakan, kita lihat sekali lagi, kita akan menggunakan pemain terbaik kita di sini. Pemain terbaik nampaknya injek dan ini dia pasukan Pak Mat pada malam ini. Pedri tidak kena Pedri Durante. Siapakah yang berani? Pak Mat harus membalas dendam kesemak di sini. Dendam kekalahan kompetisi masih membakar di dalam jiwa Pak Mat. Pak Mat harus melakukan segala-galanya mungkin untuk menang satu piala pendahuluan pada musim ini. Kepada peminat Liverpool sekalian, kita akan berharapan dengan Manchester City sekali lagi di Euro Super Cup. Mereka adalah juara Piala Eropah dan Liverpool adalah juara Champions League. Selamat datang di saya, cukup bagus di sini. Perlawanan dimulakan. Kok Myers di situ? Kepada Ruben Dias. Oh, agak menaruh mungkin di awal permainan kedua pasukan mungkin belum panas punggung lagi. Itulah dia Anderson Marias. Layu pun mengubah sedikit taktik, lebih ke bawah sedikit line of engagement serangan Layu pun. Lebih stabil Liverpool untuk lawan kelab sebesar Manchester City. Anda harus memberikan 100%. Itu dia, mereka menyerang. Spinetta turun membantu. Patu becak menurunkan dan Ansu Fati ditampan deras.
sebagai inverted fullback, dia lebih ke tengah dan Ansu Fati. Bodoh untuk Ansu Fati, harus melakukan lebih baik daripada yang ini. Bagaimana peluang demi peluang, peluang yang pertama disia-siakan oleh Ansu Fati. Panas barang betul, bodoh di situ. Ansu Fati sekali lagi. Apa yang telah terjadi? Dua kali, one by one, menentang Anderson. Peluang demi peluang digagalkan oleh Ansu Fati. Bangang betul Ansu Fati. Itu dia. Ansu Fati, Sadio Mane, Liverpool gagal membuka jaringan. Itulah dia. Cordoba. Jahit. Cordoba. Tuan try sekali. Sepatutnya dah 3 gol pala ini. Bodoh betul. Bagaimana Tuan try? Sepatutnya dia tak touch lah. Itu peluang-peluang yang bagus. Sekali lagi. Aduh. Jahit. Bagaimana kali ini? Ansu Fati, wow, 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 melakukan sempakan gunting di situ. Terlalu ambitious ataupun berimpikan, itu dia. Mungkin dress mengalami kecederaan pula. Alisson Becker pada titik ini, Spinetta kepada Pato di situ. Spinetta, bodoh itu Spinetta. Gagal mengawal bola yang cantik, membuka peluang kepada Karim Chan, menanduk, melakukan cross yang cukup baik. Dan like this too, lontaran jauh tidak dinafikan, terbaik jika benar. Emerson, Manchester City melakukan hantaran, Duan Chai merampas bola. Ansu Fati bijak first touch, menewaskan pertahanan mula. Uish, betapa mudahnya serangan dipatahkan. Masing-masing memiliki taktik. Uish, Karim tahu di sini. Pemain, uff. Nasib baik anda masih memiliki Alisson Becker di kawasan pertahanan. Pemain tidak boleh terfikir bagaimana. Dia rest pula injek pada ketika ini. Spinetta melakukan sliding tackle pada masa ini. Satu pertukaran awal terpaksa dilakukan oleh Pak Mat. Toba, pemain muda yang meningkat naik. Karen Tau. Itu adalah fake yang cukup menarik. Kita lihat sekali lagi. Shit man, Liverpool diasak di situ. Spinetta tidak bagus pula. Emerson, Linus, mereka menyerang Liverpool. Velvet di sini. Cordoba gagal di situ. Liverpool kainta sekali lagi. Aduh, Liverpool belum bertenang di sini. Siapakah aneh. Aduh, Betty tidak perform di kawasan tengah. Luis Fabiano masuk. Siapakah yang bagus? Liverpool Manchester City bernasib. Ansu Fati. Aduh, banyak betul peluang gagal disempurnakan oleh Ansu Fati. Apa jua itu dikatakan offside, tetapi peluang tetap peluang sebenarnya. Bangam tu. Liverpool lebih jelas menguasai. Tetapi ini peluang untuk Liverpool bangkit di separuh masa yang kedua. Dimulakan sekarang ini. Dia yang bergantung kepada pemain muda Liverpool, Spinetta di situ. Spinetta, bagaimana Spinetta berjaya
mendapatkan free kick di situ, corner kick di sini. Bangunan tuan track. Bagaimana kali ini? Dia ditandukan Terry Mage kali ini. Jahit. Masih dalam kotak penalti. Toba. Toba. Toba tidak bermasalah itu. Kadoba. Toba. Jinlat. Bagaimana Jinlat? Mencari ruang. Asufati. Terlampau slow. Terlampau laju mungkin. Tuan track Kadoba. Jahit di kawasan tengah. Spinetta. Florentino Luis. Bergegar padang. Mungkinkah Spinetta digantikan dengan Curtis Jones yang cukup-cukup bagus? Itulah dia pertukaran kedua Pak Ahmad pada malam ini. Aduan track mungkin akan digantikan dengan masalah. Oh tidak, ada tiga putaran telah dilakukan oleh Pak Ahmad. Akan benar Liverpool terensok-rensok di sini. Ketinggalan di separuh masa yang pertama. Florentino Luis. Si botak membawa bebanan kerja. Florentino Luis. Dapat Rio Hernandez berarti. Dan like. Mengawal emosi kepada Florentino Luis. Bagaimana? Florentino Luis cepat pantas di situ. Florentino Twist. Aduh. Kadoba. Walaupun masih awal lagi. Stage jump. First touch yang menarik. Anderson. Nyata. Berang Pak Mak. Di kawasan. Peluang demi peluang. Gagal disempurnakan dengan baik. Di sini. Betapa banyak. Betapa banyak peluang. Tapi gagal digunakan sepenuhnya. Jahit di situ. Bagus Asufati. Berjaya menekan patuh. Asufati bagaim. Oh, di situ. Masih ada untuk Liverpool. Peluang demi peluang Liverpool miliki. Tetapi gagal. Apa yang telah berlaku terlihat. Larian Florentino Luis. Dibodohkan sekarang ini. Minikan 59. Masa ada lagi masa untuk Liverpool. Asufati buktikan. Uish, bodoh betul. Dia like mengawal keadaan Curtis Jones, pemain harapan Liverpool. Patuh bagaimana? Aduh, patuh terlalu mudah. Curtis Jones mengawal keadaan semula. Patuh! Itulah dia. Hah, debaran dirasai oleh Pak Mak yang sudah tentu. Betapa sukarnya Liverpool ingin masuk dalam kotak penalti. Betapa sukarnya Liverpool mau masuk di kawasan itu sebenarnya. Mereka menutup ruang. Liverpool telah melakukan tiga pertukaran. Ansu Fati ketika ini. Kepada Florentino Luis. Kepada Doba. Mereka pula lebih cemerlang pada ketika ini. Velvet. Dia harus membunuh mereka pada ketika ini. Mencari satu gol lagi. Emerson itu. Linus dirantai mungkin pada malam ini. Karental dirampas Linus. Meneruskan larian seperti itu. Akan mampu akan melepaskan tendangan. Tidak mungkin. Kadoba Velvet di luar kotak penalti. Lemah di situ. Tendangan Velvet Liverpool. Harus kekal tenang di situ. Di manakah kekuatan Liverpool? Jahit. Babi. Betul-betul babi di situ. Di manakah kekuatan Liverpool pada ketika ini? Diuji. Raheem Sterling. Mungkin diangkat sebagai legenda. Sekali lagi terkena tiang. Berapa banyak betul tiang. Ansu Fati pula bagaimana kali ini menggelecek seorang pemain. Masuklah kotak penalti. Ref! Penalti ref! Ref! Penalti ref! Aduh, kena kecil saja. Stres. Apakah taktik Pak Mak tidak menjadi lagi sekali ini? Sterling.
Oh. Apa yang telah terjadi oleh beberapa detik ini? Emerson, bagaimana Emerson? Percaya dikeluarkan! Aduh! Itu dia jaringan menarik di situ. Saya tidak nafikan ianya adalah jaringan cukup cukup menarik. Apa juga yang berlaku, beliau pun terpaksa ketinggalan pada ketika ini. Huh, babi tu. Ayoi. Agak bahaya taktik beliau pun balik. Pato, bagaimana kemampu mencari Ruben Dias Liverpool? Mereka attacking habis-habisan 20 minit waktu permainan tamat. Masih lagi ada masa untuk Liverpool untuk pakai Curtis Jones, Florentino Luis. Ada Toba di kawasan tengah pada ketika ini. Aduh, aduh. Apa yang telah berlaku? Passing dan passing bodoh di situ. Pato, pusinglah. Toba mengambil masa terlampau lama pada ketika ini. Liverpool agak malam pada ketika ini. Ketinggalan Curtis Jones. Ansu Fati. Kita kembali sama pada ketika ini. Kembali pada detik yang sama pada ketika ini. Dua sama. Melawan Manchester City. Anda perlukan sedaya upaya. Anda perlu memberikan 100% fokus dalam bola sepak. Melakukan yang terbaik, melakukan yang terbaik. Kita berhadapan dengan 10 minit terakhir pada ketika ini. Duan track. Agak malang. Curtis Jones! Menempis. Indecent percaya menempis keluar bola itu. Duan track 5 minit lagi. Waktu perlawanan akan tamat. Jelak di situ. Dia pun mencari tuah. Offside pula dai. Dia pun sedang mencari tuah. Di manakah tuah yang berada di Liverpool pada hidup. Di manakah tuah jahit di situ meneruskan larian di sini. Di manakah Florentino? Aduh. Hey. 3 minit lagi waktu perlawanan sebenar tamat. Mampukah hero Liverpool muncul di sini? Toba di sini. Florentino sekali lagi. Di manakah ruang? Jelak itu tenang. Mereka 88-90. Liverpool tidak sanggup lagi kalah. Dan itulah dia. Perlawanan ini. Liverpool lebih bernafsu. Tidak bernafsu baik di sini. Kita akan memulakan perlawanan di separuh masa yang kedua. Kita akan memberikan sesuatu yang lebih lagi. Kita mulakan separuh masa kedua. Alayabu tidak mengubah caranya. Kita attack menyerang mereka. Menggunakan sepenuhnya serangan Liverpool pada ketika ini. Jadi lagi pertukaran dilakukan. Itulah dia Liverpool. Finance. Mungkin pemain-pemain mula merasai kepenatan di sini. Tetapi pemain Liverpool, Curtis Jones. Dilahirkan di Liverpool. Percaya memenuhi corner kick. Di minit ke-103 di situ. Alexander Arnold masuk Blake. Melakukan kotak attack seperti ini. Blake! Oh, tidak. Oh, nasib baik. Alexander Arnold di minit akhir. Aduh. Akan mungkin Liverpool kali ini
dapat bangkit mencari satu gol lagi. Wiko Karemtau Lenas telah mengalami kecederaan pada ketika ini. Kepada Blake Lenas. Apa yang telah berlaku kepada Duan Trek? Kemampu makan pertukaran. Tidak! Aduh! Liverpool buat nasib baik di sini. Hampir tercedok di situ. Melalui Raheem Sterling. Bagaimana kali ini melalui free kick? Mampukah mengeluarkan bola di kawasan bahaya? Nasib baik Alisson Becker sempat melakukan detik menyelamat seperti ini. Cantik one by one. Liverpool harus beraksi dengan lebih baik di separuh masa ini. Mungkin kepenatan dirasai oleh para pemain Liverpool. Sebelumkan dia separuh masa yang kedua. Janganlah bertobak lebih ke tengah ketika ini kepada Duan Trek. Bagaimana kali ini Duan Trek? Bagaimana kekasaran mungkin berlaku Duan Trek? Liverpool harus mencari gol. Di mana gol itu? Alexander Arnold. Mampukah hero Liverpool di sini? Ayuh, tekanan demi tekanan dirasai oleh pemain Liverpool. Begitu juga Pak Mak, 15 minit lagi. Duan Trek nyata malam di sini. Tak ada lagi pertukaran dilakukan oleh Liverpool. Tak ada lagi pertukaran dilakukan. Ianya bergantung pahlawan-pahlawan merah di atas padang. Itu dia. Patut melakukan kesilapan di situ. Velvet. Tuan Serba. Bagaimana Velvet? Kaya Swart. Oh, pemain baru. Swart Sterling di situ. Swart. Bagaimana Tuan Serba? 15 minit. Ada 5 minit lagi sebelum perlawanan ini diherak ke safe campaign nanti. Liverpool. Mereka pula menggunakan macam ini Sterling. Aduh, bernasib baik lagi. Liverpool bernasib baik lagi sekali lagi. Sterling, 3 minit lagi waktu permainan yang akan tamat pada ketika ini. Mereka pula menyerang Liverpool. Velvet Nico membabi buta. Itu yang terjadi di sini. Dan itulah dia. Ansu Fati. Des John. Pato. Luis Valentino. Duan Trek. Itulah dia. Tekanan harus dirasai. Saya percaya para pemain harus merasakan debaran ini. Liverpool pernah gagal menerusi sepak kampen nanti di kompetisi. Agak kali ini seperti mana salah mereka out pada ketika ini. Mereka berhadapan dengan penyokong Liverpool. Ansu Fati. Bagaimana rasanya ketinggalan di awal menit Karemtau berhadapan dengan Alisson Becker. Berjaya mencarikan gol. Itu adalah Alisson Becker dan Andy Samaras. Dua penjaga gol Brazil. Chris John, tenang. Tenang. Kepada Lioness. Sedang cedera. Dan inilah masa yang... Direction yang salah. Bagi Batu harus mencarikan gol. Pemain muda Liverpool.
Mampukah Alisson Becker menyelamat satu gol lagi? Alisson Becker, tolonglah Alisson Becker. Liverpool pernah dimalukan di sini. Oh, Sterling. Alisson Becker pula tidak dapat Valentino Luis. Itulah dia. Sepakan penalti yang kelima pada malam ini. Di Euro Cup Final. Nico agak slow bagaimana dia berada di kotak penalti. Mampukah? Tidak. Berjaya menyelamatkan ini. Dan kembali lagi kepada Liverpool. Di bahu-bahu pemain inilah. One try. Agar dia diangkat sebagai hero pada malam ini. Berasi dengan tidak bagus. Sepanjang hari itulah dia. Liverpool diangkat sebagai juara Euro Super Cup menewaskan Manchester City. Ibarat bahagi hadiah. Mereka memenangi kompetisi. Liverpool sudah tentu memenangi Euro Super Cup. Tahniah kepada anda. Dan aku bersiap yang menyaksikan pelan ini. Ini adalah piala pertama Liverpool. Pasukan BBNU. Budak-budak baru nak apak mak. Berjaya memenang sesuatu di sini. Agak sukar untuk berhasil menentang Manchester City. Agak sukar sebenarnya. Mereka memiliki segala-galanya. Tetapi Liverpool sebenarnya berhasil dengan lebih bagus. Tapi gagal menyempurnakan peluang yang ada. Aha, so sekarang ini kita lepas, kita menang Super Euro Cup menentang Manchester City, kita kembali dan Nottingham Forest, kita akan menentang Nottingham Forest, kita kembali ke Solankhel. Wow, mereka ini adalah butler taktik yang sinonim, tetapi inilah kita Pak Mak masih terkiar-kiar mencari apa benda. Pasukan Pak Ahmad tu masih tercari-cari sebenarnya. Apa kata saya bagi Spinetta, Luis Brasi di sini. Curtis Jones pun sudah tua. So Cordoba, Brasi di sini. So saya sebab saya terkia-kia lagi mencari taktik yang sesuai. So apa kata kita memberi kerjasama sedikitlah, memberi adakah saya tak faham sekarang ni masalahnya dia menyerang tetapi tidak dapat menjadikan gol. Tetapi saya ubah sikit, saya akan menyerang secara narrow sekarang ini, slightly shorter, kita lihat apa yang berlaku. Lagi satu, saya akan berubah perubahan, kita punya line of engagement memang betul-betul depan gol. Kita lihat apa yang berlaku di sini. Agak bagus, kita terpaksa memasukkan sedikit, okey, sedikit pemain yang boleh dikatakan cukup tua.
Alisson Becker mungkin dia jual ada permintaan sebenarnya daripada pasukan lawan Juventus. So, dengan umur sebegitu tua, lebih baik Pak Mak jual lah, kita bagi Donna ataupun pemain baru atau goalkeeper baru. So, itu pun masalah sebenarnya. Pemain sekarang ni memang mahal dan macam harga Firaun. Israel betul lah babi tu. So ini dia, kita masih berada di tempat nombor satu sebenarnya. Ini dia perlawanan kita, fokus Nottingham Forest menentang Liverpool. Solang care di situ. Saya ingat kepada mereka menyerang terlebih dahulu. Apa yang berlaku? Butler cantik Gomez. Gomez pun mungkin akan dijual pada satu hari nanti. Pemain tak tahu bila, tetapi kita biasa yang akan menurunkan pemain-pemain muda terlebih dahulu. Florentino Luis Tadebo. Saya terpaksa memasukkan sedikit pemain tua supaya Pak Mat nak cari taktik. Ada ngam tak? Sekarang ini tidak ngam lah taktiknya macam Flores bermain sebagai striker dalam peluang ini. Adakah betul? Woi. Apa yang terjadi? Patu pula injet. Macam mana Pedri? Kita bagi Pedri masuk. Kita Pedri masuk dulu. Aduh, patut adalah striker utama Liverpool patutnya. Pak G okey lah. Pak G, ini Pak G, ikut statistik anda boleh lihat dia agak bagus sebenarnya, tetapi ayuh, tidak skor gol lah. Saya tak faham kenapa. So ini dia Gomez tu, seperti biasa lontaran bullet di situ. Gomez bagaimana dapat kehormatan Tino Luis mencari ruang membuka Cordoba. Pedri cantik terobos seperti ini. Aduh, tak kena tiang pula dah. Hai. Go. Itulah dia. Kita masuk betul-betul kita punya line engagement betul-betul di depan pintu gol. Dan dua inside forward. So kita dah lihat empat pemain. Dua striker dan inside forward sentiasa berada dalam gol selepas ini. Itu yang Pak Mak mahukan. Pak Mak bermain Nero dan empat pemain ni sentiasa berada di situ. So sekarang ni benda tu berlaku lah. Lo Sancio adalah legenda Spurs. Ha, mungkin sudah tua. Juan Trak. Kali ini melakukan pemain muda ini melakukan counter attack di situ. Babi tu. Merembak membabi buta tu. Ayuh. Juan Trak membabi buta bajet staff tour. Whisper Pancantal di situ cuba. Johnstone menewaskan 2-3-4. Uff, babi buta. Nasib baik Donna. Itulah dia, Liverpool kembali di tangga atas Liga. Gomez di situ. Liverpool diserang oleh Nottingham Forest. 16 kali. Bagaimana Donna one by one betul-betul di hadapan goalkeeper. Tadibu sebenarnya melakukan kesilapan itu, bodoh itu Tadibu. Forest agak sensasi, bagaimana sensasi mereka menyerang Liverpool sekali lagi. Donna melakukan detik menyelamat. Ui, Liverpool ditekan di tempat lawan. Bagaimana kali ini dapat kena McKenna. Toba intercept ball. Pak G memotong di situ. Akan mampu kepada Duan Trak. Aduh, Duan Trak terbeloklah pula. Langsung terus mereka pula melakukan counter attack. Solanker di situ mungkin telah bawa laju kepada Solanker. Bagaimana ayu kesilapan tadi bu kepada Cordoba. Banyak ruang kosong di belakang pertahanan. Pedri di situ dapat mencari Flores sebagai penyerang Liverpool. Bagaimana mampukah dia tolak menolak di situ oleh kapten Liverpool PUBG tepat kepada Sluka. Huhu, tandukan menarik sebenarnya. Bagaimana Pacenta
Cuba. Ayuh. Terlampau kosong sebenarnya. Bawa perasaan terlampau mudah mereka melarikan bola. Bagaimana kali ini? Saya fikir Pak Mak harus berhati-hati. Kita, ya, kita stop sekejap. Kita ubah. Sekarang ni Pak Mak tengah mencari ya. Mencari taktik sesuai. Terlihat apa yang berlaku sini. Pak ubah taktik supaya menyerang. Terlampau banyak tempat bahagian kosong di luar. Mereka menyerang masuk di bahagian wing cukup mudah. Dua track di situ. Kepada Caldoba. Kepada Pedri. Forest. Pedri cantik menyerang. Cuba masuk dalam kotak. Ayuh, membabi buta. Pedri lemah. Florentino Luis. Maka Doba injek di situ. Dan tamat separuh masa yang pertama. Liverpool bagus ataupun tidak, tetapi Liverpool harus. Sebenarnya Liverpool bernasib baik sebenarnya mendahului di separuh masa yang pertama. Flores di situ. Kepada Toba, kepada Gomez, Florentino Luis. Kepada Duan Trak, kita ubah sedikit taktik sekarang. Dapat kepada Florentino Luis, bagaimana? Siapa sudah penat? Cordoba penat di situ. Dan taran Flores. Aduh. Itu dia Cordoba penat di situ. Siapakah lagi yang mampu bermain? Yes, Pedri. Saya ingat Pedri sekejap. Ah, sekejap. Pedri akan beraksi di tempat Cordoba. Dan salah legenda Liverpool akan masuk. Teruskan saja perlawanan. Sedikit pertukaran awal. Bagaimana kali ini? Uish, Liverpool sekali lagi bernasib baik. Mereka terlampau mudah masuk sebenarnya. Terlampau mudah. Bagaimana? Ih, itu dia no. Itulah kecederaan lagi. Aduh. Alamak di sini. Kita ubah apa yang ubah? Ha? Saya nak ubah ni lah. Counter press. Yes. Counter press. Teruskan saja perlawanan. Berubah tu tengok. Macam mana dia menyerang Liverpool. Florentino. Kita counter press. Bermana kehilangan bola terus pressing mereka. Musa itu ke anak Florentino Luis. Pelena peluang untuk Liverpool. Itulah dia 2-0 setakat ini. Cantik. Cantik. Bagaimana itu terjadi? Itu yang Pak Mak mahu katakan. Gomez, bagaimana lontaran kejauh dapat ada Pak G. Itulah mungkin offside 2-0 Liverpool sekarang ini mendahului. Liverpool harus bernasib baik pada ini. Lisensio bagaimana? Uish, uff, offside rupanya. Saya fikir saya akan ubah sedikit ya selepas ini. Bagaimana terlampau mudah ha? Mereka masuk di belakang pertahanan Liverpool. Bahaya, bahaya, bahaya. Terlampau mudah mereka masuk seperti itu. Gomez, bagaimana dapat kepada Pedri di situ? Direct. Itulah cara Liverpool beraksi. Simple. Pedri. Direct sebagai inverted. True ball macam tu. Simple. True ball macam tu lah saya nak.
Kan simple di situ. Itulah Pak Mak telah melakukan tiga pertukaran di sini. Saya fikir tiada lagi. Ia terpaksa dilakukan minit terakhir di kemenangan 3-0. Mantap di situ. Bowen melakukan cross. Bagaimana? Mudah di situ. Nottingham Forest berjaya mendapat gol sang hati di situ. Tepat kepada far post Kaniki. Tiada cabaran. Tiada cabaran daripada pasukan Liverpool. Bagaimana kali ini? Gomez melalui lantaran jauh kepada Florentino Luis. Gomez bagaimana? Florentino Luis kepada Toba. Pedri. Kerry Flores. Tidak pula dahai. Itulah dia. Mereka cuba bawa bagaimana back black black. Aduh. Aduh. Babi betul. Nasib baik offside tetapi apa yang tak kena? Apa yang tak kena? Tidak balance lah. Terlampau mudah mereka masuk sebenarnya. Terlampau mudah mereka masuk dalam kawasan penalti Liverpool. Alexander Arnold itu bagaimana kali ini? Bijak di situ. Dikeluarkan di kawasan balik. Pedri, first touch yang menarik. Pedri sekali lagi. Masuk di situ. Bagaimana Bowen cuba menerbang Pacelta di situ. Pacelta cuba melakukan serangan. Gomez tercedok di situ. Babi itu. Apa yang berlaku? Alexander Arnold float. Mengalami kecederaan. Tiada lagi. Ini kita berada di masa tambahan di sini. Bowen. Kecederaan itulah dia. Kemenangan yang bergaya tetapi. Wow. Agak stres Liverpool pada ni dan juga Pak Mak.
Kita kembali lagi menang besar 3-0 menentang Nottingham Forest, tetapi tidak cukup bagus kerana ada benda yang tak kena tentang taktik Pama 4-4-2. Masih lagi terkia-kia di kotak-kotak dan sudah tentu Pama mengubah sedikit taktik Pama menjadi lebih kepada versatile. Teruskan saja perlawanan ini, kita akan teruskan saja perlawanan ini, kita lebih kepada pemain-pemain terbaik di silap. So, saya ingat kita bagi lu taktik ni akan sesuai yang Pedri. Pedri ni okey. So akan sesuai Pedri, Spinetta, Pedri sesuai main ni. The rest Haaland dengan Partey berada di atas Curtis Jones, Spinetta. Saya menurunkan pasukan utama terlebih dahulu kerana saya sekarang ni tidak faham bagaimana, dah pemain tidak faham taktika dan Pak Mak sendiri tidak faham taktika. So masih mencari tuning. So mungkin silap, mungkin tidak, Pak Mak harus berhati-hati mengekalkan momentum yang terbaik. Sudah tentu Pak Mak rasa menyesal kerana Pak Mak sudah menjual Alisson Becker kepada Juventus. Harga 22 juta, umur dah 33. So Pak Mak tidak ada lagi penjaga gol. So Kamal Maknayan akan menjadi backup Liverpool pada kali ini, pada musim ini. Pak Mak, ramai pemain goalkeeper muda tetapi terlampau marah. Itulah dia, perlawanan dimulakan. Liverpool A menentang Liverpool B. Sudah tentu anda, jika anda realitinya Spur memang ramai pemain muda, memiliki akademi yang bagus, cara scouting yang bagus. Teruskan saja perlawanan. Abdul Kadir memulakan serangan. Diablo, Pak Mak telah mengubah taktik situ dia. Mungkin Donald akan bekerja keras pada musim ini. Jahit melakukan lontaran jauh, tidak lepas. Kadoba, bagaimana? Ia melakukan kotak-kotak, tidak. Dires kembali ke fullback. Pak Mak tidak lagi berasaskan inverted wingback. Mereka kembali sebagai fullback. So, Pak Mak harus berhati-hati dalam menyerang. Either dia cross, bagaimana, tidak lepas di situ. Ego dan mungkin mampu memenangi sesuatu di sini. Bagaimana kali ini, ego mereka lontaran. Dires mengeluarkan bola di kawasan bahaya. Haaland, Cordoba di kawasan tengah melakukan larian pantas di situ. Tejo, legenda Liverpool, bagaimana, Ansu Fati, jahit backup di situ. Cordoba, Pedri dihadap. Spinetta gagal di situ. Spinetta pula memegang bahunya, ada tempat musalah. Sudah tentu agak besar tanggungjawab daripada pemain muda ini, Spinetta. Dia serangan pertama mungkin Spinetta mengambil. Bagaimana Benarek mengeluarkan bola daripada bahaya Curtis Jones. Masih mengawal bola sepak Curtis Jones. Bagaimana kali ini? Terubah cantik dari Curtis Jones. Dapat dipacit. Bagaimana kali ini? Tidak mampu apa-apa. Dayok di situ. Cross Pedri, kerap Spinetta dan Haaland. Percubaan yang baik daripada Haaland. Tidak laku nampaknya Haaland. Saya ingat laku Haaland. Jahit di situ. Donna, 5 musim berada di Liverpool, dia memenangi segala-galanya. Tetapi maaf, dia sebagai penjaga gol nombor 2 Liverpool. Cordoba di situ melakukan through ball cantik. Cordoba pada jahit di sini, masuk dalam kotak penalti. Spinetta, jahit. Itu yang Pak mengatakan bagaimana
dua penyerang Liverpool atau fullback Liverpool menyerang dari bawah daripada byline cross. Itu yang Pak Mak mahukan. Ruang yang terbuka di power post, spinnya tak berjaya menjarikan gol. Adona di situ dapat berjelak. Curtis Jones bagaimana? Ansu Fati tidak dapat berjaya. Cara passingnya salah di situ. Curtis Jones masih menggunakan nombor 17. Curtis Jones masuk dalam kotak penjahit. Padura jahit. Itu adalah betul-betul gol yang padu. Jarang yang dilakukan oleh fullback. Jarang sekali. Pamat lebih stabil ketika ini. Padu. Kita lihat empat pemain di dalam gol. Dalam kotak penalti. Itu yang berikut. Ego di sini. Dapatkan Birch bagaimana kali ini. Jelak. Dapatkan Spinita. Mengeluarkan bola di kawasan bahaya. Di situ Chris Jones cantik. Masuk. Hampir saja. Menambah derita Southampton 3-0. Cantik. Passing dari jelak. CP sepatutnya. Sekrosa memiliki tugas berat pada malam ini. Jelak di situ. Kesilapan daripada jelak. Nasib baik. Curtis Jones bagaimana? Jahit ke Pedri. Mampukah? Tidak lepas. Mungkin pendek dia punya. Ansu Fati masuk dalam kotak penalti. Mencari ruang. Tidak lepas. Ansu Fati berputar-putar di situ. Tidak lepas pula. Dahai. Dayok. Bagaimana? Itulah dia Ansu Fati. Haaland sentiasa. Mungkin Haaland tidak perform. Kerana telah mengalami kecederaan lama di sini. Kita mungkin akan menurunkan sedikit. Di separuh masa dulu. Mungkin Pak Mak akan mengubah sedikit taktik di sini. Abdul Kadir dapat Birch di situ. Di kawasan tengah. Bagaimana Benarik. Donna. Donna menunjukkan punggung yang besar. Jerez. Dapat ready like Spinetta di ruangan sana. Ready like lebih ke tengah di situ. Membawa bola. Curtis Jones. Cantik. Tahanan. Peluang. Sekali lagi. Pedri. Bagaimana. Lepu sering menyerang mereka. Takir di situ. Takeyomi Takeda di situ. Cuba mengelecek Dayok. Keras betul. Teka daripada Dayok di situ. Kadoba Pedri kemas membaca arangan. Bagaimana kali ini? Hantaran jelak sentiasa. First touch yang menarik Curtis Jones. Peluang. 2-3 kali Curtis Jones memiliki peluang yang hebat. Nampaknya striker Liverpool tidak mencarikan gol di saat itu. Tetapi dengan percubaan seperti ini agak bagus sebenarnya. Tetapi yes, Liverpool harus mencari 3 gol lagi di separuh masa yang kedua. Ayuh kita mulakan Cordoba itu. Liverpool mulakan Cordoba. Mungkin melakukan kesalahan di sini. Serosa. Jahit di situ. Dapat Curtis Jones. Bagaimana? Curtis Jones. Asyik melakukan kesalahan di situ. Diallo. Mengatasi perangkat offside. Wow. Shit man. Bagaimana Curtis Jones melakukan kesalahan? Mereka mahu chip Donna di situ. Starosa dapat kepada Pedri. Jahit ke Doba di situ.
kepada Curtis Jones, mampukah kepada Spinetta Petri kembali. Mereka larian di luar kotak sana. Tidak mampu mereka cross. Kenapa Paddy berhenti di situ? Birch lontaran terobok. Donna memetik bola di situ. Terpaksa bekerja keras, Donna melakukan beberapa save yang hebat di situ. Alia pun masih lagi mendahului dengan 2-0. Curtis Jones bagaimana? Sekali lagi. Ini bahaya terubah macam ni. Bahaya betul lah terubah macam ni. Curtis Jones bagaimana kali ini? Kemas. Mungkin Pak Mak akan melakukan 2 pertukaran di sini. PUBG dimasukkan. Dan Forest dimasukkan. 2 pertukaran dilakukan. Haaland bijak mencari penalti. Tidak dapat disetake. Maka terubah. Jiraz membaca kemas bagaimana. 2 pertukaran dilakukan oleh Pak Mak. Bagaimanapun sistem pertahanan Liverpool agak kental. Perform dalam Dayot. Itulah dia first goal musim ini daripada Dayot. Liverpool agak okey seimbang daripada segi serangan. Dan Dayot memberikan Liverpool nafas yang cukup bergaya. Kita lihat sekejap Liverpool. Saya ingin nak try kita beraksi dengan Haya. Akan terkena. Di manakah defensive line dia? Perez cantik di situ. Terjedok Flores di situ kemas. Melebarkan jarak 4-0 di minit ke-60 Dayot. Liverpool betul-betul beraksi di high defensive line. Terubah seperti itu. Memangnya enak, enak, enak. Test tune first. 2 pemain Liverpool. Kita lihat orang tayang. Ada mungkin tidak percaya itu onside sebenarnya. Kemas. Sudah kita mengubah taktik. Mereka mengubah taktik. Tetapi Liverpool terus saja menyerang mereka. Forest, Emery, Jahit masuk dalam kotak penalti. Tidak lepas pula Dahai. Pedi agak kepenatan di sini. Luis dimasukkan. Bagaimana Luis dimasukkan di sini? Diras, bagaimana Diras? Satu pertukaran dilakukan oleh Pak Mat memasukkan pemain muda ini. Liverpool bangga dengan prestasi semasa. Kadoba minit ke-83 beraksi dengan detik menyerang pada ketika ini. Di Rice. Terhadap Florentino Luis. Bagaimana? Tidak lepas itu. Florentino Luis cuba mencari. Kadoba bagaimana terubah. Mungkin tidak lepas. Test Joe peluang. Itulah gol pertama Liverpool kembali menyinar. 4-4-2 taktik Liverpool berhasil dengan high defensive line terus menerus mencarikan gol. Mungkin pada ketika ini anda merasakan ianya adalah nasib baik, tetapi yes, Liverpool terus sahaja memastikan kemenangan 5-0 di MB cukup bagai Jahit kepada Delight di situ. Membuka peluang. Shit. Mungkin sedikit hang dan itulah dia. Kemenangan bagai Lebu. Terus-terus bagus di separuh masa itu. Terbaik Liverpool, terbaik Liverpool, dan ini yang terjadi. 5-0 Liverpool. Dan jika anda pemilik Liverpool dan juga Pak Mak Channel, nyatakan sokongan anda dengan komen, like dan share. Jumpa lagi di lain episode. See you.